Ini video pengalaman pribadi, bukan untuk ditiru atau dicontoh. Ini sekedar sharing aja. Pada waktu itu saya dan Mas Erick Sukamti dan instrukturnya, Pak gurunya Pak Mas Yudi Mahendra, melakukan penyelaman di Pulau Pramuka, Pulau Seribu. Saking keenakan ngambil gambar, lupa skip. Ternyata isi udara tinggal 10 bar. Dan DEVCOM memberikan warning saya harus di-stop selama 20 menit. Jadi dampaknya apa, teman-teman bisa browsing nanti kenapa nggak boleh dilanggar. Tapi ini bisa terjadi pada siapapun ketika kita melakukan penyelaman. Pelajaran yang didapat di sini, jangan panik. Itu kenapa kita tidak boleh menyelam sendirian. Karena ketika udara habis, kita bisa sharing udara. Ini sharing bertiga nih di sini. Terus kenapa kita harus mengambil license? Karena itu benar-benar ada manfaatnya, ada ilmunya. Teman-teman, selamat menyaksikan.